kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Cibeber. Kami akan menampilkan sebuah drama yang bertema masa SMA yang uwu. Perkenalkan, nama saya Raja Febrian, saya sebagai Aji. Nama saya Ika Pilani sebagai Rita. Nama saya Nuraini Yulianti sebagai Cantika. Nama saya Rizdaya Silva sebagai Afifah dan Bunia. Saya Pipit Anida sebagai Mesya. Saya Sarah Febrianti sebagai Ibu Tuti. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan drama ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Akhir dari pertengkaran. Selamat menyaksikan. Sekolah ditutup sejak pandemi berlangsung. Pembelajaran dilakukan secara daring atau online, termasuk SMA Pelita, yaitu sekolahnya Mesya. Mesya merupakan anak yang pintar dan rajin, tetapi di sekolahnya ia memiliki musuh, yaitu Aji. Aji merupakan anak yang pintar dan usil, terutama kepada Mesya. Aji juga salah satu saingan terberat Mesya, tetapi semua itu akan berubah. Terlihat Mesya sedang bersantai sambil memainkan handphonenya. Kemudian, handphone Mesya pun berbunyi, menandakan ada pesan masuk. Oh, Ibu Tuti. Wah, akan ada kunjungan. Bentar. Kok aku sekelompok sama si Aji sih? Males banget. Keesokan harinya, terlihat Mesya sedang berjalan menuju rumah Lita. Waalaikumsalam. Mesya pun duduk di dekat Lita. Aji pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aji pun menghampiri Mesya. Hai Bicin. Apaan sih Aji nama to? Santai aja kali. Jangan marah-marah nanti suka lo. Keren banget sih. Cie, berantem mulu ntar jodoh lo. Terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Udah siap kan sekarang kalian ulangan? Kemarin kan sudah Ibu kasih tahu. Ya, Bu. Para murid pun mengumpulkan buku dan handphonenya, kemudian mulai mengerjakan soal ulangan yang diberikan. Murid pun mengumpulkan lembar jawabannya. Baik, karena masih ada waktu, Ibu periksa dulu jawabannya. Baik, Bu. 15 menit kemudian. Satu minggu kemudian di rumah Lita. Tentang materi baru yaitu evolusi. Untuk yang kemarin nilainya di bawah 75, silakan kerjakan soal remedial ini. Baik, Bu. Untuk yang tidak diremed, silakan pelajari ini. Oh iya, Ibu akan mengumumkan siapa saja yang terpilih untuk mengikuti Olimpiade Biologi, yaitu Mesya. Mesya melirik sambil tersenyum kepada Lita. Kemudian, Mesya melirik Aji dengan tatapan yang sinis. Bu, olimpiadenya secara tatap muka atau daring? Secara daring. Aji pun menganggukkan kepalanya. Afifah, Cantika, silakan kumpulkan. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi, menandakan pergantian pelajaran. Dunia. Apa? Dunia. Dunia kali, bukan bunia. Apaan sih? Ibu.
Kenapa cantik, Kak? Hei, maaf. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Silakan kumpulkan tugas minggu kemarin. Tita, emang ada tugas ya? Iya, ada. Emang kamu belum ngerjain? Ya ampun, aku lupa. Ya gimana dong, kalau mau ngerjain juga udah telat. Kasian deh, belum ngerjain tugas. Aji pun mendengar bahwa Meisha tidak mengerjakan tugas. Dia pun tidak mengumpulkan tugasnya. Kok cuma sedikit yang ngerjain tugasnya? Siapa yang belum ngerjain? Saya, Bu. Saya juga, Bu. Meisha, Aji, tumben gak ngerjain tugas. Yaudah nih, kerjain dulu tugasnya di luar. Baik, Bu. Meisha dan Aji pun keluar dan mengerjakan tugas. Gak ngerjain tugas ya? Setelah itu terjadi keheningan sampai Aji memulai pembicaraan lagi. Mungkin kan kita mau ikutan olimpiade biologi, gimana kalau kita belajar bareng? Boleh, di rumah aja, nanti aku bilang berita. Pukul 16 saatnya pulang. Meisha menunggu jemputan di depan gerbang. Tiba-tiba datanglah Aji yang sedang mengendarai motornya. Aji dan Meisha pun pulang bersama. Keesokan harinya, Meisha sedang duduk bersama Lita untuk menunggu Aji. Aji lama ya? Kebiasaan banget emang tuh si Aji dan Moto. Ya, Lit, aku mau cerita. Cerita apa? Biasa aja dong, Lit. Ya, maaf. Mau cerita apa? Jadi, Lit, aneh gak sih? Masa akhir-akhir ini aku nunggu Aji terus? Aneh kan? Ya, Meisha. Jangan-jangan kamu suka lagi sama Aji. Gak mungkin lah, Lit. Gak mungkin banget itu. Tapi Mei, bisa jadi loh benci dari cinta. Ih, enggak, Olga. Mei, aku baru ingat. Kata orang, kalau kita mimpiin orang itu terus, berarti orang itu lagi mikirin kita. Hah, beneran? Apa benar Aji suka mikirin aku? Ah, sudahlah, lupain aja. Setelah beberapa saat kemudian, datanglah Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget sih, Ji. Iya, maaf. Tadi ban motor aku bocor, jadi ke bengkel dulu. Udah, karena Aji udah dateng, kita mulai belajarnya. Nah, di sini kan ada 3 buku yang harus diapakan, jadi kita bagi-bagi ya. Aku bagian buku yang kelas 11A. Aku yang itu. Apa sih, aku yang milih duluan aja nama kok? Aku juga berhak dong memilih. Eh, kok kalian malah ribut sih? Gini aja, sekarang kalian lebih baik sih. Ayo, siapa takut? Tuh kan, aku yang menang, ngeyel sih. Udah deh, aku malah. Mereka pun belajar bersama dengan buku masing-masing. Satu bulan kemudian, waktunya olimpiade. Kayaknya ini bagian kamu deh. Bentar, aku lupa. Ji, kan aku udah bilang, hafalin yang ini. Iya, aku juga udah ngapalin. Kok bisa lupa? Namanya juga manusia. Udah, jangan berantem, ini waktunya udah sebentar lagi. Mereka pun mengerjakan lagi soal olimpiade, selesai setelah 2 jam. Keesokan harinya, sekolah libur. Terlihat Aji yang sedang memainkan HP dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Terlihat di HP-nya Aji sedang mencari nama Meisha, yaitu Micin. Aji mengirimkan pesan kepada Meisha. Semakin lama, Aji semakin senyum-senyum. Ternyata mereka saling mengirim pesan. Mereka pun mulai dekat. Mei, ada yang mau aku tanya ini? Apa, Aji? Ini soal matematika. Aku gak ngerti. Oh, boleh, Aji. Lid, pinggir dong, Lid. Ih, orang lagi enak-enak duduk juga. Gak, Mei, yang ini caranya gimana? Oh, yang ini. Jadi gini ya, Ji.
Meisha pun menjelaskan kepada Aji. Jadi gitu, Ji, caranya. Oh, ya. Udah ngerti sekarang. Makasih ya, Mei. Ya, sama-sama. Datanglah Bu Tuti. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelumnya ada pengumuman terlebih dahulu. Ternyata sekolah kita mendapatkan juara kedua Olimpiade Biologi. Selamat kepada teman kita, Meisha, Aji, dan Lita yang sudah mewakili sekolah kita. Untuk Aji, Meisha, dan Lita, silakan berdiri. Ini ada sedikit apresiasi untuk kalian dari sekolah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan duduk kembali ke bangku kalian masing-masing. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oh, waktunya sudah habis ya. Sebelumnya, Ibu ada amanat dulu untuk kalian. Anak-anakku, rajin-rajinlah belajar ya. Cantika, jangan dandan terus. Apipa juga harus rajin belajar lagi. Semoga teman-teman yang sedang mengikuti Olimpiade bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian amanat dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mei, sedang apa? Ngerjain tugas. Tit, lihat deh sahabat kamu. Cie, kayaknya ada yang udah pacaran nih. Apaan sih, Bi? Aman. Ya, Bi, orang kita gak pacaran, ya kan, Ji? Ya, yalah, santai aja kali. Mei, keluar dulu yuk sebentar. Hah, mau apa? Udah, ikut aja. Meisha dan Aji pun keluar. Mei, aku mau jujur nih sama kamu. Apa? Aku mau jujur kalau aku. Jadi gini, Mei, sebenarnya aku suka sama kamu. Hah? Apa, Ji? Iya, benar, Mei. Tapi gak apa-apa, aku gak maksa buat kamu pacaran. Kita kejar cita-cita. Kamu mau kan untuk aku, Mei? Jadi aku mau. Seriusan, Mei? Iya, Ji. Ya, tunggu aku ya. Aku janji bakal kasih kamu. Janji aku akan jemput kamu dan akan datang. Tanpa disadari, ada tiga orang yang sedang mengintip mereka, yaitu Lita, Apipah, dan Cantika. Cie, kan saling suka kan? Cie, udah akur nih. Ternyata, di balik semua pertengkaran Meisha dan Aji menimbulkan sebuah rasa suka. Sekian dari kami.